Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita update kembali di kebun cabai ya, khususnya tanaman semangka dan mentimun di atas tanaman cabai. Kita hari ini update kembali bersama Om Kaidir. Oke, Kangkal. Kita bendah ini untuk kita makan ya. Awan ini duit-duit terakhir nih udah habis. Yang kemarin tuh untuk jajanan tuh udah laku semua. Ya laku. Laku ya. Sebagiannya. Kita makan juga. Apa nggak laku sama anak-anak ya? Ya. Oke kawan-kawan, kita bendah nih ya. Yuk. Cuaca pun pas kali ini. Cuaca panas. Panasnya ekstrim nih. Luar biasa. Kita makan buah segar lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia pun kecil, kawan-kawan semua. Ya. Dia pun kecil. Ya, tapi kecil. Isinya lumayan. Mari kawan-kawan, kami duluan aja ya. Bagi kawan-kawan di seputaran Abdiya boleh mampir ke Jambu Agrotifum ya. Iya, boleh. Tapi kondisinya ya begini. Nah, ini. Kuning sama merah. Bom. Kawan, karena cuacanya betul-betul panas ini, menyengat ya. Kebetulan ada ini dia pemungil-mungil, tapi masih segar. Segar kawan-kawan. Ini om. Cabai hijaunya ada dipetik kan? Udah nggak bagus lagi, karena udah nggak terus. Nanti kita akan tanam baru. Untuk bapak pulang nggak bisa kan? Bisa kan? Bisa, petik aja kalau mau kembali. Lah, kulihat nggak ada yang petik-petik kulihat. Belum basir kan? Ya. Ini kita belah, kawan-kawan semua. Ini agak lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang merah. Nah. Kurang merah. Kurang merah. Besar aja ya kan? Ya ini kan belakangan. Tidak apa ini cuaca panas. Bisa kita makan-makan. Ini manis. Ya. Manis ya. Manis.
lumayan lah. Mulai hilang haus. Segar om. Om kalian mau ambil ini mau bikin jus. Makanan ini sudah cukup apa cuaca ini ya. Alhamdulillah. Lagi om. Kom. Semangka melon. Namanya semangka melon ini. Emang ada nama lain apa? Enggak kan? Kalau orang ngomong atau orang bilang kalau semangka melon inilah dia. Nah ini karena kondisi ekstrim, panasnya luar biasa, jadilah buah begini. Nah, tapi modal udah balik ya. Udah balik modal. Nah ini bisa untuk kita makan di sini, udah jadi banyak masuk buat kita aja karena kita belum selesai garam ini. Inilah kehidupan kita di kebun. Kalau di kebun ya modal kayak gini ya istimewa nih. Kalau cuaca kayak gini, bukan makanan yang lain yang kita apa, yang kita kepingin, tapi yang mudah-mudahan kayak gini lah. Upaya masak, buah semangka, buah timun, itu yang istimewa kali dalam kebun. Perintah siapa ngemarin timun tuh, lupa gue. Semangka tuh. Apa jenis mereknya kemarin? Ini Baginda. Ya kebetulan kita kan dua kali ini kena banjir nih. Iya. Karena meluapnya air sungai kemarin tuh ya, hujan nggak ada berhenti, itu kan faktor alam. Kalau kita udah maksimal, kita usahakan semaksimal mungkin dengan Om Hendrik ya. Iya. Makanya rezeki kita mungkin belum nyampe ke situ, setinggi pinggang ya dalam batang semangka. Cabai juga kena dulu kan. Tapi kalau nggak ada banjir ya alhamdulillah lumayan buahnya. Iya. Timun juga lumayan. Tapi ini kita juga bersyukur. Kalau nggak kita tanam nggak bisa kita makan juga. Iya. Ya pun kecil-kecil dapat kita nikmati. Sebesar ini pun nanam semangka sama timun nggak habis modal 1 juta kawan-kawan. Kalaupun kita beli jajan, kalau biarpun 1 juta nggak nyampe nya pun 20 hari. 1 minggu udah habis juga. Iya. Ini udah berapa minggu? Biarpun kecil-kecil bisa kita nikmati. Semua dapat menikmati ya. Iya, semua. Anggap aja sedekah-sedekah nih. Iya. Tapi untuk saat ini di daerah kita nih baik apa sejenis sayuran yang lagi laris. Sayuran ada. Nah, sini sayuran kangkung, sawi, bayam. Alhamdulillah. Kalau ini kebetulan bayam kan baru didabur. Udah habis kita panen. Tapi kalau ada bayam nggak usah banyak, tiap hari ada 100 ikat. Tiap hari kita punya uang 200 ribu.
2000 satu ikat. Segini. Ikat. Apa susahnya petani? Om nih, Om Bakri timun nih. Timun. Eh, hey, semangka. Semangka nih. Gimana udah beres motornya tadi? Apa enggak ketawa? Makan dulu waktu taruh dalam plastik. Bawa dengan aku mau minum semangka sama apa? Bawa sendok-sendok, bawa ini ya sendiri.